Grup tari imigran baru pertunjukkan tarian ular putih yang sudah tidak asing lagi. Badan Imigrasi Nasional menyelenggarakan Festival Perahu Naga supaya imigran baru Taiwan juga bisa menikmati suasana meriah ini. Sebenarnya mereka tidak asing terhadap festival ini. Di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan lain-lain bisa melewati festival ini. Tapi kegiatannya tidak seperti di Taiwan yang begitu beragam dan padat. Pertanyaan, Cien terjun ke sungai apa? Apakah nama sungainya? Saya tahu. Kamu tahu, tunggu sebentar. Satu. Dua. Tiga. Saya tahu. Sungai Milo. Sungai Milo, betul. Bagus. Tantangan permainan anak-anak di Gegara Asar yang jarang dilakukan terlalu vertikal, orang dewasa sibuk belajar kerajinan tangan. Tiga benang Anda ingin yang mana? Yang berada di atas ini semuanya boleh tergantung kesukaanmu. Ambil satu-satu lengketkan. Di sini juga sudah punya anak-anak, kira-kira dibilang tidak begitu rindu lagi karena di sini seperti rumah sendiri. Lalu di sini juga penuh dengan kegembiraan karena Mewani Bakya adalah favorit anak-anak. Mewani Bakya juga ada tegakkan telur. Masih boleh lihat karya seni negara lain. Rasakan gaya karakteristik berbagai negara. Partisipasi anak-anak dalam acara ini saya pikir sangat bermakna. Di sini seperti miniatur PBB, semuanya datang dari berbagai negara. Menjadi teman bermain secara alami, hubungan perasaan dengan keluarga juga bisa lebih baik. Jangan di rumah lah, kalau keluar ada beberapa kegiatan, mereka pun bisa tahu bagaimana keadaan di luar. Di samping itu, ini adalah acara yang khusus. Saya tahu bagaimana keadaan di luar, kenapa bilang saya tidak tahu bagaimana keadaan di luar? Anak-anak makan bakcang dengan gembira. Padatnya kegiatan membuat keluarga imigran baru nikmati suasana meriah pada Hari Besar Taiwan. Selamat Hari Bakcang. Apa artinya? Selamat Hari Bakcang.